Surah Saba ayat 10 ya. Oke, kita mulai. Oh, sorry. 11, oke. Okay. Surah Saba ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An bahwa i'mal, buatlah oleh engkau. Sabighat, baju besi. Baju-baju besi, bracket yang labuh. Waqaddir, dan sederhanakanlah oleh engkau. Dan sederhanakanlah oleh engkau. Fisardi, pada tenunan. Wa'amalu, dan beramallah olehmu. Soliha, akan amal yang soleh. Ini sesungguhnya aku, bima dengan apa yang tak maluna kamu kerjakan. Basir, amat melihat. Baik, saya masuk mula. Ayat 11 ini ya ada kaitan dengan ayat 10 yang mana Allah telah berikan kepada Daud. Ya. Allah telah berikan kepada Daud yaitu kurnia, satu kurniaan yang mana ya gunung-gunung ikut serta bertasbih. Begitu juga burung-burung. Dan juga Allah telah lonakkan atau lembutkan besi untuknya. Kita nak melembutkan besi ya dengan alat pemanas, bakaran, ya, canai. Jadi ya, Nabi Daud ya, Allah berikan satu kelebihan. Besi itu macam tepung ya. Lenyek-lenyek-lenyek. Ya. Ha, dengan tangannya. Ya, begitu lembut. Ha, padahal ya, banyak-banyak benda ya, besi ini cukup kuat. Cukup susah nak di ya, apa? Patahkan. Ya, jadi ya, sebab itu segala kurungan-kurungan banyak mesti diiringi dengan besi. Maksud itu kelemahan manusia, bila besi mati akal dah. Ya. Ha, kalau tak ada alat apa-apa memang susah nak buka. Rumah-rumah pun ya, kita rumah-rumah kita terjaga pun ya, diselangi dengan jeriji-jeriji besi. Ya. Kalau harapkan kayu, tak yakin. Harapkan batu juga, tak yakin. Ya? Ha, jadi, ya, adanya besi. Selain dia ya, mengindahkan, mencantikkan ya, kita punya tempat tinggal, tetapi ia menjadi satu ya, dinding, kekuatan ya, untuk tempat tinggal kita. Baik,
Ya, kita teruskan ayat 11. An'imal. Bahawa buatlah oleh kau sabirat baju-baju besi yang labuh. Sebab salah satu daripada kehebatan dalam peperangan, mereka kena pakai baju besi untuk satu pertahanan. Macam sekarang kita punya anggota-anggota polis ya, memakai baju-baju kalis peluru namanya. Dulu mereka berperang, siapa pandai buat baju besi memang tentera yang hebatlah. Jadi Nabi Daud diberi kelebihan boleh buat baju besi. Dan dibuat baju besi itu tak payah cetak-cetak. Ya, dilenyek-lenyek ya, macam lenyek tepung. Ya. Dah jadi baju. Waqadir fi syarli. Dan sederhanakanlah oleh engkau pada tenunan. Mana tenunan itu, jadi kata sederhana itu sudah tentulah. Dia punya tenunannya, buatannya halus, cantik. Ya. Bila dipakai itu sedap dipakai. Ya. Wa'amalu salihah. Dan beramallah olehmu akan amal yang soleh. Inni bima ta'amaluna basir. Sesungguhnya aku dengan apa yang kamu kerjakan amat melihat. Mari kita sambung selanjutnya. Wali Sulaiman. Dan bagi Sulaiman. Ar-riyah, angin. Dan bagi Sulaiman, ar-riyah, angin. Hudu wuha, berjalan paginya syahrun sebulan. Warawahuha, dan berjalan petangnya syahrun sebulan. Wa arsalna, dan telah kami alirkan. Wa asalna, dan telah kami alirkan. Ainal kitri, mata air tembaga. Wa minal jin, dan daripada jin, dan di antara jin yang di antara ada man ya. Dan di antara jin man ada yang ya'mal, ia bekerja baina yadai, di hadapannya. Biizni rabbihi, dengan izin Tuhannya. Waman, dan barang siapa. Yazik, ia berpaling. Minhum, di antara mereka. Andari. Amrina, perintah kami. Nuzikhu, kami rasakan akannya. Min, daripada. Azabi, azab. Sair, api yang menyala-nyala. Biar saya masuk dulu ya.
Wali Sulaiman, Sulaiman ini anak kepada Nabi Daud. Apa kelebihannya? Kalau bapaknya tadi ya dapat melonakkan besi atau melembutkan besi. Ya. Dan bagi Sulaiman pula ya, Allah berikan kepada Nabi Sulaiman pula yaitu Wali Sulaiman Ar-Riha. Dan bagi Sulaiman angin Uduha. Ya, Uduha berjalan paginya syahrun, warawahuha syahrun, dan berjalan petangnya sebulan. Nah, jadi Allah Ta'ala telah memberikan kelebihan kepada Nabi Sulaiman, dipermudahkan angin. Sebab ya, kalau kapal-kapal dulu, di mana? Di enjin. Ya, mereka mengharapkan layar dia. Ya, jadi itu disebut kapal layar. Sebesar-besar kapal pun ya, mereka ada layar. Jadi layar ni ya, dapat berjalan ya, dengan adanya layar tadi. Jadi tiupan angin itulah dia ya, dapat menjalankan dia punya kapal. Jadi Nabi Sulaiman kalau nak pergi mana-mana dengan kapal dia ya, maka begitu mudah. Ya. Angin itu akan membawa ke mana dia nak pergi. Ya. Nah. Jadi, ya, kalau perjalanan itu sebulan contohnya, ya, maka ya, dia boleh satu hari boleh sampai. Ya, macam itulah dia punya dekatnya. Baik pagi, baik petang. Kalau dia nak berjalan, maka ya, angin sentiasa tunduk. Allah sudah tundukkan angin buatnya. Nah, jadi kapal yang dinaiki tadi ya, berjalanlah begitu laju dengan tiupan angin tadi. Nah, ya. Itu kelebihan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini jangan kita fikirkan dia macam Ultraman ke ya. Terbang macam Ultraman, bukan. Ini Nabi Sulaiman juga manusia biasa. Tapi Allah telah mudahkan dia. Pertama ialah ya, Allah telah tundukkan angin buatnya sehingga dia mudah berjalan sana sini dengan kapalnya. Ya, dan sampai begitu cepat. Selain daripada itu, wa asalna lahu ainal qitri, dan telah kami alirkan baginya mata air tembaga. Ya, bukankah ya, mata air tembaga itu ya, satu keperluan. Ya. Nah, kalau orang nak cari tembaga, nak cari, nak masak lagi. Tapi kepada Nabi Sulaiman, ya, Allah alirkan tembaga itu. Macam ibarat paip saja. Keluar dan boleh dicetak. Ya, untuk apa? Sebab tembaga ni lebih hebat daripada besi pula. Ya. Nah, jadi ya. Nah, jadi kekuatan tu lagi kuat tembaga daripada besi ya. Maka Allah alirkan tembaga buat Nabi Sulaiman. Selain daripada itu yaitu wa minal jin, dan di antara jin may ya'malu baina yadaihi bi'izni rabbi, ada yang ia bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Jadi jin-jin yang ya, bersalah, ya, dia juga bekerja, dijadikan buruh untuk bekerja dengan perintah Allah Ta'ala. Dia akan bekerja di hadapan Nabi Sulaiman. Maksudnya mereka sentiasa diperhatikan oleh Nabi Sulaiman. Kelebihan pula Nabi Sulaiman ini dia boleh melihat jin. Ya. Dan jin-jin ini pula jadi apa Allah telah jadikan Nabi Sulaiman ini dapat memerintah ya, selain manusia juga jin. Itu hebatnya kerajaan Nabi Sulaiman. Ya.
Diterangkan di sini, wa may yazik minhum, dan barang siapa ia berpaling daripada mereka, an amrina, daripada dari perintah kami, kalau kata Allah, nuzikhu, kami rasakan akannya min azab sa'ir, daripada azab api yang menyala-nyala. Jadi kalau jin-jin itu ia berpaling daripada perintah yang Allah perintahkan, maka ini dia akan menerima seksaan, iaitu api yang menyala-nyala, yang membakar mereka. Itu kelebihan anak Nabi Daud, iaitu Sulaiman. Sebab itu Sulaiman ini memiliki kerajaan yang tidak ada lagi di alam ini. Kerajaannya cukup besar, dan tak ada serta ada lagi di alam ini kerajaan sebesar kerajaan Nabi Sulaiman. Sama lagi, ya'maluna, mereka membuat lahu baginya ma apa yang yasha'u ia kendaki. Yasha'u ia kendaki min daripada mahari, gedung-gedung yang tinggi. Watamathil, watamathil, dan patung-patung. Wajifan, dan pinggan-pinggan. Kal jawab, seperti kolam. Wakudurin, wakudurin, dan kudur, kuali-kuali. Rosiat, yang tetap. Ikmalu, beramallah olehmu. Ala wahai keluarga, ala wahai keluarga Dawudu, Dawuda, Daud. Syukuro, bersyukur. Wa qalil, dan sedikit. Min daripada ibadiah, hamba-hambaku. Syakur, yang bersyukur. Baik, saya masuk mula ya. Ya malu nalahu ma yasha'u min maharib. Mereka membuat baginya apa yang ia kendaki. Min maharib, daripada gedung-gedung, gedung-gedung yang tinggi. Mana jin-jin ia membantu membinakan ia bangunan-bangunan yang tinggi. Begitu juga tamathil, gedung-gedung yang tinggi. Dan juga tamasil, patung, dan patung-patung. Patung-patung ni mana patung-patung? Yang dibenarkan dalam syariat. Macam
ya biasanya dia buat ya patung-patung, bukan patung-patung sembahan ya, seperti burung contohnya ya, bukan patung sembahan ya, ataupun ya patung-patung di apa nih bangau ya contohnya ya. Jadi itu dijadikan sebagai tempat yang indah atau lambang satu-satu tempat. Kadang kalau kita pergi ke luar negara, kita akan lihat di tengah-tengah apa ni roundabout tu ya, adanya lambang ya, patung ataupun buah-buahan atau bunga-bungaan. Jadi ya, mereka buat itu sebagai satu lambang, lambang tanda. Ya. Itu maknanya yang sedemikian, mana patung-patung yang dibenarkan, bukan patung-patung sembahan. Ya. Wajifan, dan juga katanya, ya jifan, pinggan-pinggan, ya, kal jawab, seperti kolam. Ya, kolam bukan kecil kan? Kolam besar. Jadi buat pinggan tu ya seperti kolam. Dia punya besarnya ya. Wa kudurin, dan kuali-kuali rahsia yang tetap. Kuali-kuali tetap ni ya sudah tentulah. Ya. Kuali-kuali yang ya biasa digunakan untuk memasak. Jadi ya tetap pada tempatnya ya. I'malu, beramallah olehmu, ala Daud, wahai keluarga Daud. Syukron, bersyukur. Artinya beramallah olehmu wahai keluarga Daud dengan mentaati Allah, yakni bersyukur kepadanya. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Artinya hamba-hamba Allah ni banyaknya kufur, yang syukur sedikit, yang kufurnya ramai. Ini yang kita ingat tak cerita yang di Terengganu, dikatakan ya apa ni kerajaan langit Ayapin kan, di kan di depan rumah dia tu ya, rumah dia tu buat periuk besar, buat apa lagi cerit besar ya. Jadi sebenarnya apa ya, sebenarnya ialah ya katanya ya kerajaan, kerajaan langit. Jadi kerajaan langit ni dia ikut kerajaan Nabi Sulaiman. Dia buat ya benda-benda yang besar-besar. Macam ceritnya lah, kualinya lah ya dan sebagainya. Di depan halaman markas dia. Ya. Tapi oleh kerana ya jalan dia salah batil, maka segala ya binaan itu dia diruntuhkan oleh pihak yang berkuasa ya, diruntuhkan sebab ya jalan-jalannya jalan yang menyesatkan, nanti ramai lagi orang sesat ya. Nah, itu diruntuhkan dia punya binaan tu ya. Jadi sebenarnya siapa dia Ayapin? Ayapin dia sebenarnya nak ditangkap, tapi dia lari ke Thailand. Lari ke Thailand, lari ke Thailand, kemudian dia baliklah semula, balik semula ke Malaysia ni, dan kemungkinan tidak diambil tindakan apa-apa lah selepas dia balik tu. Tidak diambil tindakan apa-apa. Sebenarnya Ayapin ni pun banyak membantu dalam segi politik UMNO. Dia banyak membantu barisan ya. Jadi adalah keampunan sikit agaknya ya, tak ditekan sangat ya.
Kalau kalau tak mungkin senang nak tangkap dia, ya. Tapi pasal dia ada membantu membantu kerajaan, kiranya lah macam tu masa tu, ya. Jadi taklah diapa-apakan sangat. Kemudian, ya, ialah dah sampai ajal, dah sampai ajal dia balik, ya, dia meninggal. Ada meninggal dah. Jadi, ya, pihak Jabatan Agama Terengganu ni dia bermesyuarat macam mana keadaan nak tanam kat mana. Masalah nak tanam dia salah. Nak tanam, ya, sebab dah dikatakan dia ni dah terkeluar daripada Islam, ya. Jadi, ya, apa tak terkeluar, dia agama Buddha boleh, agama Kristian boleh, agama Hindu boleh, kan. Jadi apa itu, dia mesuarat-mesuarat, bincang-bincang, dia kata sejak diras dia tidak nampak lagi yang dia berusaha untuk menentang atau mengembangkan, tak nampaklah. Jadi dianggap dia sudah bertaubat. Itu dalam mesyuarat dia lah, ya, mesyuarat orang-orang alim di Terengganu ni. Jadi dianggap dia ni sudah bertaubat sebab dia tidak menunjukkan apa-apa penentangan, ya. Jadi bila dia buat keputusan, ya, dengan fatwa demikian, maka dimakamkanlah di, ya, di makam orang-orang Islam. Orang Islam dianggap dia sudah bertaubat, ya. Dianggaplah, tapi wallah alam lah, kan, dianggap, ya. Tapi pengikut-pengikutnya masih lagi, ya, macam mewarisilah, mengembangkan juga dengan cara diam-diam, ya. Dalam internet-internet kadang kita tengok memang ada perkembangan dia, ya. Grup dia, ya. Jadi macam itulah, ya. Macam Kasim Ahmad. Kasim Ahmad pun dipatuakan dah keluar daripada Islam, ya, sebabnya dia tidak percaya kepada hadis, ya. Nah, bila mati masalah jugalah. Ya, akhirnya semua orang tak nak kebumikan dia. Ya, siapa yang nak ambil? Ya, Kristian nak ambil dia. Dia nak kebumikan. Orang Kristian, ya, nak kebumikan dia. Tapi, ya, akhirnya, ya, dengar cerita lah, akhirnya, ya, dengar cerita orang PAS, ya, orang PAS ambil dia dan kebumikan dia. Tak jadilah orang Kristen tu ambil. Kalau tak ada yang nak ambil, maka orang Kristen tu akan ambil. Ya. Itulah masalah-masalah kalau, ya, dah diletak golongan-golongan yang, ya, terkeluar daripada Islam ni, masalah kematian lah. Jadikan nak campak kat mana. Nah, ya. Kalau di Indonesia tak kisah. Kita di Malaysia ni, ya, kisah sangat hal-hal itu. Dia sensitif, ya. Baik, ya, sambung lagi ayat yang selanjutnya, ayat 14. Falamma, maka manakala. Qadayna, telah kami tetapkan. Alaihi, atasnya. Al-maut, akan kematian. Ma tiada. Dallahum, telah menunjukkan ia akan mereka. Telah menunjukkan ia akan mereka. Ala mautihi, atas kematiannya. Illa, melainkan.
Dabah, binatang yang merayap. Al-ardi di bumi. Ta'kulu ia makan. Min sa'atahu akan tongkatnya. Falamma maka manakala harra telah tertiarap ia tabayyanat telah ternyata ia al-jin oleh jin an bahawa lau jikalau kanu adalah mereka yang lamuna mereka mengetahui al-waiba akan yang gaib ma tiada labisu telah tinggal mereka fil azab dalam azab muhin yang menghinakan baik, saya masuk mula. Falamma qadayna alaihil maut. Maka manakala telah kami tetapkan atasnya akan kematian. Mana sampai masanya? Ya, Nabi Sulaiman wafat. Itulah ketetapan. Ya, Nabi Sulaiman wafat. Ketika itu Nabi Sulaiman duduk di atas kursinya dan dia memegang tongkat ya. Maknanya dalam usia ya, yang dah tua ya, dia pegang tongkat dan duduk di kursinya ya. Jadi dengan bertahankan tongkat tadilah diterangkan katanya dalam ayat ini lagi madallahum ala mautihi tiada telah menunjukkan ia akan mereka tiada telah menunjukkan ia akan mereka atas kematiannya illa dabatul ardi melainkan binatang yang merayap di bumi ta'kuluhu min sa'atahu ia makan ia akan tongkatnya. Nabi Sulaiman duduk memandang jin-jin bekerja. Jadi dia duduk atas kerusinya. Rupanya Nabi Sulaiman ni dah mati lama. Duduk atas kerusi. Ya, jin-jin ni tak berani. Tak berani nak mendekatinya. Dan jin-jin juga sentiasa bekerja. Nabi Sulaiman pandang dia. Kerjalah mati-matian si jin ni. Padahal Nabi Sulaiman dah lama mati. Ya, dah lama wafat. Kata Allah, kalau tak kerana binatang merayap, iaitu anak-anak lah kita senang kira. Kalau tak kerana anak-anak tadi makan tongkatnya, sebab ya, yang kita tahu yang selalu janamkan kayu-kayu ni anak-anak ya, kan? Senyap ya anak-anak ni. Elok ya rumah tu, tak tu runtuh. Tengah dah habis dah. Ya, ini anak-anak punya kerja. Ya. Ha. Jadi kata Allah Ta'ala, kalau tak kerana anai-anai itu yang makan tongkatnya, tak tahu Nabi Sulaiman itu dah wafat. Ya, maka tertiaraplah Nabi Sulaiman, tersungkurlah akhirnya, tertiarap atau tersungkur ke bawah.
sebab penahannya dah reput, dimakan di anak-anak. Ya? Nabi ni jasad dia tak membusuk. Dia macam tu juga, tak membusuk. Jadi, ya? Orang pandang dia macam orang hidup je lah. Macam tu. Itulah bila dia dah tertiarap, falamma warhorra, maka manakala telah tersungkur ia, maknanya Nabi Sulaiman tersungkur, tabayyanatil jin, telah nyata ia oleh jin, an bahwa laukanu ya'lamunal ghaiba, jikalau adalah mereka mengetahui akan yang ghaib, malabisu fil azabil muhin, tiada telah tinggal mereka dalam azab yang menghinakan. Jadi kalau kita bahasakan yang boleh dipaham macam ni, bila dah nyata depan jin yang Nabi Sulaiman ni dah wafat, dah jatuh tertiarap, dah wafat tak bangun, ya, kalaulah ya kami mengetahui perkara yang gaib, mana dah tahu lama Nabi Sulaiman dah wafat macam ni, ya, tak adalah aku nak tinggal dalam azab yang menghinakan. Mana tak adalah aku nak kerja mati-matian macam ni. Macam tu. Ya? Letih bekerja. Ya? Macam tu lah ibaratnya. Bekerja sungguh-sungguh. Sebab Nabi Sulaiman pandang dia. Rupanya dah mati lama. Ya? Di sini satu pelajaran bahawa jin juga, dia tak mengetahui hal gaib. Ya? Tak mengetahui hal gaib. Ya, itu dia. Ya. Baru nampak kucing si Datin Seri. Cantik lah kucing dia, patutlah menangis. Ya. Cantik kucing dia. Ya. Macam itulah maknanya. Ya. Ceritanya bahawa dia jin. Salah satu pengajaran di sini, jin tak mengetahui perkara yang gaib, yang kita ni, orang-orang kita ni, ya, berdamping dengan jin. Dia nak buat apa? Jin juga makhluk yang lemah. Ya. Bukan dia orang yang kuat, dia juga lemah. Macam mana manusia? Ya, mempunyai ciri-ciri macam mana manusia makan, minum, beranak. Ya, ada pada jin. Ya. Jadi kenapa kita ya nak minta ya, atau berdamping dengan jin? Ya, kalau nak berdamping dengan jin, Nabi Muhammad dah berdamping dengan jin. Ya, tapi Nabi Sulaiman ni hanya khusus buat dia. Allah beri kelebihan kepada dia. Nabi-nabi lain tak ada. Ya, raja-raja lain tak ada. Ya. Nah, tapi kepada Nabi Sulaiman sebagai seorang nabi, rasul dan juga raja, ya, dia boleh memerintah jin. Jadi bukan manusia saja diperintah, jin juga diperintah. Sebab itu kuat dia punya kerajaannya. Ya. Okey, sekadar itu untuk Quran. Kita sambung dengan latihan sorof macam mana? Bilangan berapa latihan sorof itu? Bilangan berapa? Boleh buka? Apa? Suara. Tak dengar. Ha? Oh. Baru tiga. Ajwab. 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 Tasrif ajwab. Ajwab ni ya, dia punya huruf mutalnya di tengah ya. Di tengah. Jadi kita teruskan dengan latihan terus ajwab. Contohnya saro ya, saro. Mudhari'nya apa? Yasiru. Masdarnya sairon, yang dibagi ya, sairon. Amarnya amarnya sir. Nahinya la tasir. Isim fa'il sa'irun. Isim maf'ul masirun. Ya, makan masirun. Zaman
Masirun alat misarun. Madi majhul. Siro mudhari majhul. Yusaru ini maknanya saro berjalan. Saro maknanya telah berjalan, ia berjalan. Ya. Sairon tu perjalanan. Masdar. Nombor dua, ghobah. Mana gaib, hilang. Itu ghobah. Baik, ghobah mudhari-nya? Yaghibu. Masdarnya? Ghaiban. Amar. Ah, ada dua. Ghaibatan. Satu lagi. Ah, ghaiban ataupun ghaibatan. Amarnya? Ghib. Nahi. La taghib. Isim fa'il. Ghaibun. 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 Isim maf'ul. Maghibun. Ya. Yeah. Isim makan zaman sama. Maghibun. Alat. Maghi. Mighobun. Mighobun. Madi majul. Riba. Mudhari majul. Yughabu. Okey, itu makna gaib. Ya, wabil gaibi. Dan dengan yang gaib. Gaib. Ya, jadi madinya ghoba. Satu lagi tiga. Salah. Makna mengalir. Atau banjir. Masdarnya sailan. Kalau madi apa? Salah mudhari-nya? Yasilu. Masdar. Sailan. Amar. Sil. Nahi. Latasil. Isim fa'il. Sailun. Isim maf'ul. Masilun. Makan. Zaman. Masilun. Alat. Misalun. Madi majhul. Sila mudhari majhul. Yusalu. Okey, nombor empat. Dengan makna sempit. Doko. Ya, yeah, doko. Ya, yeah, makna sempit. Biasa sempit dada-dada mereka. Ya. Yeah. Jadi, doko. Mudhari-nya apa? Yadiku. Masdarnya? Doikon. Ya, doikon. Amar. Dik nahi. La tadik. Isim fa'il. Doikun. Isim maf'ul. Madikun. Makan. Madikun. Zaman. Madikun. Alat. Midokun. Kemudian madi majhul. Diko. Mudhari majhul. Yudoku. Okey, nak minta satu makna mengikut wazan. Berjalan. Kalau madi telah. Telah berjalan ia. Kalau mudhari, ia berjalan. Ia berjalan. Kalau masdar, perjalanan. Kalau amar, berjalanlah oleh engkau. Kalau nahi, jangan kau berjalan. Isim fa'il, yang berjalan. Isim maf'ul, yang dijalankan. Isim fa'il, isim maf. Makan, tempat berjalan. Zaman, masa berjalan. Alat, alat berjalan. Madi majhul, telah dijalankan ia. Mudhari majhul, ia dijalankan, ya.
Nah, itu ya tasrif ajwab. Lepas tasrif ajwab ni kita akan masuk tasrif nakis. Nakis ni maknanya huruf mutalnya di akhir. Kalau ajwab di tengah. Ya. Nah, kalau nakis ni di akhir. Dan latihan ini ada pada dalam grup, nanti catatkan dalam grup tu dan buat latihan sekali. Saya bagi satu contoh untuk tunjuk ajar, iaitu baka ya beki bukaan dengan makna menangis. Baka tu makna menangis, ya. Bukaan, tangisan, ya. Nah, jadi latihan ada 5 yang perlu diselesaikan pada tasrif nakis, ya. Insyaallah, ya. Kita akan sambung lagi akan datang. Kita sudahi dengan ucapan surah.